Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih yang dah menekan subscribe dan tombol loceng. Baik, pada video kali ini yang berkenaan dengan maklumat yang ramai yang terkeliru tentang amount ya, amount pengeluaran bersasar yang diperjuangkan oleh pihak PJIR sekarang ini ya. Banyak persoalan ini timbul bertanya direct question kepada aku, bertanya apa dah jadi dengan 4 usul ya, sekarang ini berapa pengeluarannya. Okey, ikuti video ni penjelasan. Dahulu memang dicanangkan tentang 4 usul pengeluaran KBSP bersasar, yang mana ada 4 kategori kategori ibu tunggal dan suri rumah yang dah lama tak mencarum pengeluaran semua, dan yang kedua aku recap balik, yang kedua bagi golongan yang tidak bekerja yang dah lama tak mencarum pengeluaran semua, dan yang masih bekerja tapi terkesan boleh mengeluarkan sehingga 30% daripada akaun satu, dan yang keempat golongan yang ada masalah keberhutangan hutang pun 30%. Okey, itu ialah perkara pokok, kita orang panggil teras teras kepada tuntutan pengeluaran KWSP bersasar. Ambil maklum itu teras. Dan empat usul itu kalau korang nak kata dah dimansuhkan dan tiada lagi, tak boleh sebab itu ialah teras, teras kepada tuntutan KWSP bersasar. Okey, bagi yang bertanya kenapa pula timbul 3,000 minimum dan 50,000 maksimum itu, okey, aku jelaskan pula yang tu. Okey, tentang pengeluaran minimum RM3,000 sehingga maksimum RM50,000 itu ialah satu mekanisma ataupun satu kaedah yang cuba dituntut oleh pihak PJIR mewakili pencarum memandangkan memandangkan FSA 2 yang dilancarkan oleh pihak kerajaan iaitu pinjaman bercagar menggunakan kaedah tersebut. Paling rendah boleh pinjam RM3,000 dan paling tinggi RM50,000 pinjaman. Okey, oleh kerana kelihatan pihak kerajaan membenarkan sedemikian rupa, maka setelah apa yang dilalui oleh pihak PJIR pengabaian tuntutan mengikut 4 usul tu, okey, maka pihak PJIR mencuba pula kaedah itu. Kita try and error sebenarnya. 3,000 minimum sehingga 50,000 maksimum itu. Kita cuba kaedah tu pula, kita tengok adakah kaedah itu boleh digunapakai. Jadi kita kena faham keputusan nak menentukan berapa amount dan sebagainya terletak pada tangan pihak kerajaan. Jadi apabila kelihatan pihak kerajaan membenarkan pinjaman berjumlah sedemikian rupa dalam FSA 2 ataupun kita panggil air cagar, maka sebab itulah dicuba pula kaedah 3,000 minimum hingga 50,000 maksimum. Itu dia yang kita perlu tahu dengan lebih mendalam. Kerana apa? Kita boleh cuba, kita boleh tuntut dengan berbagai-bagai cara, kaedah, jumlah dan sebagainya, tapi kuasa yang akhir sekali yang akan menentukan berapa dapat, macam mana kaedah, mekanisme dan sebagainya, semuanya ditentukan oleh pihak kerajaan. Jadi kita ikut kaedah yang dibenarkan oleh kerajaan. Jelas sekali kerajaan membenarkan pinjaman RM3,000 minimum, maksimum RM50,000. Okey, kita cuba pula pengeluaran bersasar dengan amount yang sama seperti yang dibenarkan oleh pihak kerajaan. Tapi harus diingatkan, 4 usul tetap menjadi satu teras core dia, teras tuntutan perjuangan KWSP bersasar. Okey, sebelum nak mengakhiri video ni just nak bagi tahu apa yang kita mahukan sekarang ialah diluluskan kelulusan pihak kerajaan, meluluskan, membenarkan pengeluaran bersasar. Itu matlamat utama sekarang ni berapa jumlah yang nak dibenarkan terpulang kepada pihak kerajaan berdasarkan usul yang kita bawa sama ada mengikut 4 usul yang masih lagi menjadi teras ataupun kaedah seperti yang diperbuat terhadap FSA 2. Itu dia jadi yang penting sekali diluluskan diluluskan, dibenarkan, itulah sebenarnya keutamaan kita nak ianya diluluskan. Berapa jumlah yang dibenarkan itu semua pihak kerajaan yang menentukan, bukan PJIR. Kita menyampaikan usul cadangan selebihnya pihak kerajaan yang akan mempertimbangkan nak bagi banyak mana kan, dan sebagainya. Serta apa caranya, mekanismanya. Jadi harap semua faham 4 usul tu tetap ada. Siapa cakap tak ada? Ada cuma kita kena faham apa yang dibuat oleh pihak PJIR tentang 3,000 minimum dan 50,000 maksimum. Seperti yang aku sampaikan tadi, harap semua jelas. Jangan mengatakan 4 usul tu dah dimansuhkan, tidak ada lagi. Tidak, itu ialah teras core dia. Dan tak semestinya pihak kerajaan akan menerima bulat-bulat. Itu kita kena ingat lah kan? Kalau pihak kerajaan mau terima bulat-bulat 4 usul yang asal tu, memang terbaik lah, Alhamdulillah lah kan? Tapi memandangkan apa yang berlaku sekarang ni, masih senyap lagi, belum ada feedback yang orang betul-betul mengancam, kita cuba dengan amount yang sebegitu pula. Dan kita tengok apa reaksinya nanti. Harap semua jelas, boleh faham amount sebenar pengeluaran bersasar KWSP.
Baik, see you guys in the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.